Hai semua, di video kali ini kami akan melihat suasana malam pergantian tahun di tempat wisata yang menjadi ikon Pulau Bali, yaitu GWK. Acara pergantian tahun di GWK ini pastinya sangat seru ya, karena dimeriahkan oleh dua band papan atas Indonesia. Untuk lokasi acara, kami sudah dilengkapi gelang dan juga kartu yang ditempel di kendaraan. Acara malam pergantian tahun dimulai di jam 4 sore, tapi sebelumnya kami datang lebih awal dan ingin melihat situasi persiapan menjelang acara nanti. Dan ini jalan masuk untuk ke tempat acara. Saat ini pengunjung GWK masih ada yang di lokasi. Nanti menjelang acara akan ditutup kecuali yang sudah membeli tiket. Dan ini area Lotus Pond. Untuk lokasi acara, kita harus melewati lorong ke dalam lagi. Yang suka menonton video ini, tolong dibantu ya. Ini situasi di Plaza Wisnu sudah cukup sepi pengunjung. Yang terlihat ada bapak-bapak dari kepolisian. Kalau di area Plaza Garuda masih ada pengunjung yang berfoto-foto. Untuk mendukung acara pergantian tahun, di sini juga ada festival kuliner yang menjual berbagai makanan dan juga minuman. Inilah panggung tempat acara, dan di sini bapak-bapak polisi sedang apel untuk persiapan pengamanan. Untuk rundown event bisa dibaca di sini. Dan di sini tempat pintu masuk untuk pengecekan bagi yang sudah membeli tiket. Menjelang sore, kegiatan diisi dengan GR dari para pengisi acara. Area backstage ini disiapkan untuk artis pengisi acara. Fasilitas seperti toilet sudah dipersiapkan di sini ya. Terlihat juga persiapan dari para kameramen untuk meliput acara malam pergantian tahun di GWK. Inilah lokasi acara yang digunakan di GWK dengan area yang cukup luas. Tempat ini masih baru, sebelumnya dipakai sebagai tempat parkir VIP kepala negara saat G20 bulan lalu. Sore ini para pengunjung sudah mulai berdatangan dengan acara yang diisi oleh artis pembuka dari band lokal asal Bali. Semakin malam, suasana terlihat semakin meriah. Terlihat di sini para media sedang wawancara kepada Bapak Kapolda Bali terkait pengamanan malam pergantian tahun. Dan ini ada juga liputan dari media CNN. Semakin malam terlihat suasana semakin ramai dengan area yang dipenuhi dengan banyak pengunjung. Akhirnya band Ungu pun tampil yang membawakan beberapa lagu. Thank you.
Walaupun cuaca sempat hujan di lokasi acara, tapi para penonton tetap standby di depan panggung loh. Wow. Dan inilah band yang dinanti-nanti para penonton, Sheila on Seven. Sampailah di penghujung acara detik-detik pergantian tahun dari 2022 ke 2023. Selamat tahun baru 2023 ya buat teman-teman semua, dan selamat tinggal tahun 2022.
Itulah suasana kemeriahan malam pergantian tahun baru di area Garuda Wisnu Kencana. Sekali lagi Happy New Year buat teman-teman semua. Dan segitu dulu untuk video kali ini. Thanks for watching and enjoy your life.